بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبصلى وسلم على رسول ribuan terima kasih dan alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan program siri khusus Fisik Webinar PTSN yang dianjurkan oleh ilmu PTSN dengan bersama ULTM. Saya Puan Siti Musyara Bintul, dari Musyara Jabatan Matematik Sesuai Komputer PTSN adalah moderator pada sesi penasihat ini pada pagi kali ini. Okey, di sini sebelum kita mulakan sesi ini, saya nak mengatakan sedikit berkaitan dengan sesi webinar pada kali ini. Okey, saya sharekan ini, PowerPoint. Boleh nampak kan? Semua? Boleh, boleh. So, ini adalah sesi lima sesi khusus PHS yang berkaitan dengan presentation e-book with design strategy. So, semua peserta telah maklumlah untuk menghadiri ini, semua dijemput untuk mendaftar di grup Telegram khusus untuk e-learning. So, manakala bagi mereka yang tidak dapat mengikuti secara live di Microsoft, boleh mengikuti link YouTube PTSN Short Feedback lah secara live. Okay, so sebenarnya siri khusus PSAT ini telah bermula dan berjalan pada 27 Julai lagi baru-baru ini. Dan kita telah selesai sebanyak 3 sesi webinar. Okay, so para peserta bolehlah mengikuti webinar yang seterusnya lah nanti pada 24 Ogos dan 26 Ogos nanti. Okay, untuk keperluan latihan seperti biasa, pada kali ini kita memerlukan komputer atau laptop dengan capaian internet yang stabil lah. So, kehadiran pada waktu sebelum webinar mula amat digalakkan lah supaya tidak menggunakan sebarang masalah teknikal. Okey, sebelum itulah bagi mereka yang baru mendengar nama Politeknik Pencahaya Nasir ini, itulah untuk saya terangkanlah sedikit berkaitan dengan Politeknik Pencahaya Nasir. So, sebenarnya Politeknik Pencahaya Nasir ini terbuka pada 1 April 2014 dan dikenali sebagai Politeknik Pagung pada asalnya. Bermula
adalah masalah teknikal dekat kita punya sisi jemaah sebenarnya. Hello Sarah. Terkeluar Sarah. Ada masalah. Tak tahu kenapa dia keluar. Sering semalam lagi. Saya tak boleh nak share izin, dia terkeluar. Saya tak boleh terangkan dengan secara media. PTSN mula beroperasi lah di kampus Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Tapi memandangkan semasa waktu itu, Politeknik Pagar masih lagi dalam pembinaan lah. Okay, so dua jabatan yang induk yang ada di Politeknik Tun Syed Nasir ini, Jabatan Agrikultur Kimia dan Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan, dan disokong oleh dua jabatan sokongan, iaitu Jabatan Matematik Sains dan Komputer serta Jabatan Penyediaan. So untuk kali ini, setakat ini PTSN menawarkan 6 program, dua daripada Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan dan 4 lagi daripada Jabatan Agrikultur. Iaitu untuk petrokimia adalah diploma kejuruteraan proses petrokimia, diploma teknologi, diploma kejuruteraan kimia, diploma kejuruteraan elektrik dan diploma kejuruteraan mekanikal. Apabila Jabatan Teknologi Kimia menawarkan dua program, iaitu diploma teknologi makanan dan diploma teknologi kimia lemak dan minyak. Okay, so pada Disember 2014 lah, Politeknik Pagar ditukar secara rasmi kepada Politeknik Tun Syed. Okay, penyataan mesra kepada semua peserta. Jika terdapat pertanyaan, boleh terus angkat tangan dekat sesi notifikasi ini ataupun boleh tulis di ruangan chat. Penceramah akan sebelum menjawab. Okay, ataupun bagi peserta yang tidak dapat mengikuti secara notifikasi, boleh ke ruangan YouTube lah, live chat. Moderator yang bertugas akan cubalah menjawab dari semasa seperti biasa. Sesi Q&A akan dibuka pada 10 minit terakhir sesi webinar. So, link hadiran akan diberikan di akhir nantilah dan hanya dibuka selama sejam sahaja. Lepas sesi webinar, tamat.
Dan mohonlah tidak berkongsi link tersebut pada mereka yang tidak hadir pada sesi webinar ini. Untuk sijil penyertaan akan dijana sepenuhnya pada lelaman ISET.my. Cukup download ISET akan diberilah dalam grup Telegram. Lepas seminggu sesi webinar, sijil boleh didownload pada lelaman ISET.my. Kita pun membuang masa, kita jemputlah Puan Zain Binti Retas untuk menyampaikan sesi kumpulan ilmu pada hari ini. Okey, terima kasih. Sarah, dengar kan suara? Dengar kan? Tak bergema ke apa kan? Okey, terima kasih. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan Adobe InDesign. Salah satu software di bawah Adobe. Saya dah sharekan slide di Telegram. Jadi saya akan follow slide tersebutlah. Okay, sebelum tu peserta kena install lah dulu Adobe InDesign ni. Cara nak install, kena masuk akaun Adobe kena masuk akaun Adobe Google Adobe Adobe, cari Adobe Creative Cloud, lepas tu kena sign in akaun Politeknik. Politeknik ada akaun masing-masing, kalau tak ada boleh minta dengan pegawai ICT lah, dia kena sign in. Bila kita sign in, kita boleh install semua package yang ada di dalam Adobe lah, ataupun yang tertentu Adobe pilih untuk education. Salah satunya adalah Adobe InDesign lah. Sebab saya tak ajarlah macam mana nak install ni, saya harap semua tahu dan boleh boleh tanya dengan politeknik masing-masing. Okay. Bila kita dah install tu, bila step pertama tu kita nak mulakan start program Adobe Design, InDesign CC dan Adobe InDesign CC. Okay, nota yang saya bagi ni dia lebih kepada Adobe CC 2017 dengan Adobe CC 2018. Bukan yang latest. Kalau kita download yang latest mungkin ada CC 2021. Jadi ada version baru, ada Adobe update lah. Tapi yang saya ajar ni adalah basic, maknanya yang lama pun Adobe InDesign yang 2017 boleh guna, dan 2021 pun boleh guna juga, tak ada masalah. Cuma kalau kita guna version terbaru CC 2020 ataupun 2021, bila kita nak guna dekat Adobe versi lama, tak boleh, tak boleh buka. Kita kena guna versi yang baru. Tapi kalau kita guna, kita edit guna versi lama, kita boleh buka ataupun edit semula, nanti diminta kita save as kepada versi yang baru. Itu untuk versi dalam Adobe. Okay. Ini contoh, bila kita nak buka baru tu, kita pilih dokumen ataupun book lah. Okay. Dia akan keluar paparan macam ini. Okay, kita boleh rename ikut tajuk kita. Contoh e-book ke? Konten, bagi ada share apa-apa? Ada? Tak nampak eh? Tak ada. Nampak. Ini penting. Nampak ni. Sekejap, saya share lagi sekali. Okay, bila kita dah install ID ni, kita akan bukalah sama ada dokumen ataupun book. Kita buka dokumen, contohnya kat sini. Nampak kan ni skrin hitam ni? Okay, paparan ni kita boleh ubahlah dia punya rename, tajuk buku ke. Contoh e-book. Yang ini terpulang nak ubah ke tak. Orientation, kalau kita punya buku A4 menegak, bukan horizontal, kita boleh ubah. Dekat atas ni, ni contoh default lah, ataupun kita boleh cari printed, printed punya. Kita biasa pilih A4. Kalau kita tak nak A4, nak B5 ke A3 ke, atau kita pilih lah kat sini.
Okay, kalau untuk website, kita pilih mana satu yang kita nak. Contoh A4 yang ini. Untuk mobile, kita boleh pilih paparan dia. iPad ke, letter ke A4. Okay. Untuk contoh ini, saya pilih A4 jenis blank document. Okay, ini adalah paparan utama di dalam masa mula-mula kita nak mula. Ni, step yang kedua, kita nak set up dokumen. Okay, dalam setting dokumen ni, dalam ID, dalam InDesign, kita boleh buat number of page, facing page. Macam buku lah, maknanya kita print tu, dia akan page tu facing, bertemu antara page dengan page. Master text frame, page size, kita boleh pilih. Orientation, sama ada landscape ataupun portrait. Okay, blend. Blend ni macam kita preview. Kita nak preview secara blend. Selak ni pun sama, kita preview secara selak. Okay, nanti saya tunjukkan macam mana kita preview. Maknanya kita nak tengok hasil akhir kita tu macam mana. Okay, bila kita dah setkan dokumen tu, kita klik OK je. Macam tadi saya buat tadi lah, saya dah pilih dokumen A4, lepas tu klik OK. Okay, di dalam InDesign ni, dia ada toolbox. Toolbox yang ada iaitu selection tool. Okay, sebelah kiri ni. Kalau tak ada, kita pergi kat window ni, kita pergi dekat tool. Okay, kalau tak ada, window, tools, jadi dia akan wujud. Wujud dekat sini lah. Okay, toolbox ni lebih kurang macam Photoshop. Adalah lebih kurang. Contoh pen, pencil. Cuma bezanya dia ada selection tools ni dan selection tool A. Okay, ada dua arrow mouse ni. Itu beza dia, dan ada beberapa lagi lah yang berbeza dengan Photoshop. Okay, dalam selection tool ni, ini contoh arrow dia. Ada arrow hitam, mouse hitam ni dan mouse putih. Kita boleh select sama ada kita nak besar, transform, crop dan sebagainya. Saya go through je lah. Drawing, dia boleh buat drawing macam Photoshop. Guna pen, guna anchor, ni pun boleh. Okay, boleh masukkan teks, T. Ni jenis teks dia, jenis melengkung pun boleh. Guna pencil pun boleh. Tapi untuk InDesign yang saya nak tunjukkan hari ni, saya tak tekankan kepada design tools ni, sebab design tools ni saya rasa macam berat untuk pengguna baru yang tak pernah buat design. Mungkin agak berat kalau tak pandai design, dia jadi macam berat lah. Sebabnya dalam ID ni, saya lebih suka guna dia, konsep dia adalah e-book ataupun kita present kita punya dokumen. Dokumen tu kita present. Dia lebih kurang macam PowerPoint. Jadi, saya banyak gunakan PowerPoint. Contohnya kat sini, daripada PowerPoint yang saya ada ni, saya copy, paste ke dalam ID. Sebab di dalam ID, kita tak boleh banyak type sebab dia agak susah. Kalau kita nak type tu, dia tulisan dia tersembunyi lah, dia ada. Tapi kalau kita dah buat dalam PowerPoint, kita copy paste lebih mudah. Dan dalam ID ni dia kosong, dia tak ada template. Kalau PowerPoint tu dia dah ada template. Kita nak guna frame ke, dia dah ada template. Contoh kat sini, ada design, ada. Okay, dalam contoh ada picture format. Kalau dalam InDesign ni tak ada, dia kosong. Kita yang kena setkan sama ada nak buat frame ke, nak letak frame empat segi ke, double line ke. Jadi kat sini yang kita kena guna tools-tools ni.
Maknanya ni adalah editing untuk gambar lah, picture eh. Okay, ini semua adalah toolbox untuk editing gambar. Saya go through je. Sebab editing gambar ni saya lebih suka guna template dalam PowerPoint. Copy, paste, masuk dekat dalam InDesign. Okay, organization of the document. Okay, saya tunjukkan. Contoh saya ada PowerPoint ni. Saya ada PowerPoint ni. Saya copy. Saya copy. Guna keyboard ni. Ctrl C. Lepas tu buka dekat InDesign ni. Ctrl V. Dia terus paste. Okay, saya besarkan. Okey, kalau kat sini kita tengok frame ni dia dah siap masukkan frame-frame biru. Kita boleh kadang-kadang tulisan dia tersembunyi dekat dalam frame ni. Dia bukan hilang, dia ada tersembunyi. Contoh campur ni maknanya tag dia hidden dekat belakang. Kita kena tarik tarik keluar. Okey, ini contoh. Okey, kalau saya ada teks lagi. Ini. Okay, saya akan paste Kita akan paste. Okay, selain dalam dalam e-design ni untuk organize dokumen ni, kita perlukan guide. Dia ada ruler, dia ada kolom, dan kita boleh zoom in ataupun zoom out. Okay, untuk kolom, saya pergi pada grid dulu. Untuk grid guide ni, kat dalam InDesign, kita masukkan view, kita boleh masukkan onkan, showkan dia punya baseline grid ke. Kita boleh showkan dia punya dokumen grid ke, terpulang lah. Kalau kita rasa macam banyak sangat garis, kita boleh offkan dia punya view. Kita boleh offkan, hidekan dia punya view. Contoh macam ini. Okey, itu untuk grid. Jadi bila kita copy daripada PowerPoint ataupun daripada Word, kita boleh susun ikut line tu lah. Kita boleh hide guide tu ataupun nak view guide tu. Okey, lagi satu guiding yang kita boleh buat adalah kolom. Kolom specification. Kita nak keluarkan kolom ni dekat layout, margin and column. Kat InDesign ni, layout, margin and column. Okey, untuk margin ni biasa saya tak ubah. Saya cuma pilih kolom ni. Kalau kita nak buat kolom contoh dalam majalah, biasa dia buat tiga kan, tiga kolom. Jadi kita buat tiga. Okey. Jadi dia akan keluar tiga kolom kat situ. Sekejap ni. Saya tutup sekejap dia punya dokumen yang ni. Okey. Yang warna pink ni, biasa kita letak teks di dalam border pink ni. Supaya tak terkeluar lah. Yang luar ni, kalau kita tengok majalah kan kosong kan. Jadi kita susun teks tu ikut di dalam kotak pink. Kotak purple ni adalah kolom. Yang tadi kita saya dah settingkan sebagai kolom 3. Jadi kita boleh setkan teks ni. Teks ni. Ya. Nampak slide lah. Tak nampak slide. Ya. Sekarang ni dekat sekarang ni saya buka ID hitam. Oh, yang kita nampak ni Politeknik Tun Said Nasir. Yang lain nampak tak? Sekarang nampak tak? Saya nampak yang poin. Oh, mungkin pin kot, terpin Sarah tak? Cuba unpin kan. Unpin ke? Oh, okey. Cuba view gallery nampak tak saya punya share screen. Mungkin tadi terpin.
Saya nampak mungkin lain tempat masing-masing kot puan. Cuba view balik, view gallery, cari balik yang saya dah share ni. Okay. Macam saya suka guna PowerPoint. Ini dah susun PowerPoint ni, copy paste saja dekat InDesign ni. Lepas tu kita susun. Jadi saya tunjukkan yang saya dah buat. Contoh ni, bila teks tu tadi kita boleh ubah. Ni kita select all. Okey, kat atas ni dia punya properties eh. Kat atas ni dia ada dia punya font eh. Ni font dia nak font mana, size. Lepas tu kita boleh color. Ni color kita nak color apa? Contoh biru. Biru tak? Okey, biru eh. Ni maksud dia font color. Yang ni adalah stroke eh. Stroke ni maksud dia kat sini stroke dia putih. Sebesarkan. Bila saya besar tu, teks tu ada hilang kan? Dia bukan hilang, dia tersembunyi di belakang frame ni. Campur ni maksud dia ada teks di belakang. Jadi kita kena tarik. Kita kena tarik frame tu eh. Pastikan kita pilih ni, arrow yang ni, selection tool. Selection tool ni kita nak edit frame yang luar. Kalau selection tool A ni, kalau saya klik ni, dia adalah edit bahagian frame dalam eh. Dia ada dua. Untuk teks ni tak ada masalah sebab dia bawa frame sama. Tapi kalau image, dia adalah berbeza. Ada frame luar dengan frame dalam eh. Okay. Tadi teks ni saya buat, saya boleh buat stroke. Ni stroke. Stroke ni garis di luar font eh. Kita boleh tukar, katakan nak black. Dia nampak? Dia punya font tadi ada stroke eh. Stroke ni saya boleh adjust dia punya ketebalan eh. Kalau stroke kita hilang kat tepi ni, dia punya properties ni hilang, kita boleh keluarkan. Contoh kat sini saya tak pilih stroke, saya klik, okay, dia punya properties kat tepi ni. Yeah. Okay, ni width ni pemberat untuk ketebalan. Ketebalan stroke ni eh. Ini ketebalan warna hitam ni 1. Kalau nak tebal lagi, kita naikkan dia punya lebih tebal lah. Okey, macam tu. Go stroke. Okey, ni antara daripada slide ni tadi, daripada slide PowerPoint ni, saya copy paste masuk dekat InDesign. Kalau gambar eh, kalau gambar, contoh gambar ni, saya copy pergi kat InDesign, saya paste eh. Okay, pastikan selection tool, kita gerakkan. Kalau bukan selection tool yang warna putih ni, frame tu kan, dalam frame tu ada dua frame eh. Perasan tak? Warna coklat ni, frame coklat ni adalah frame dalam. Yang kat luar ni, ni warna biru. Jadi kalau kita salah pilih selection tu, gambar tu akan termasuk dalam frame. Frame dalam frame. Macam terpotong gitu. Tapi dia tak terpotong. Dia kat dalam. Ini kan terpotong ni kan. Orang ni termasuk dalam frame luar. Yang frame luar dan frame dalam. Okay. Jadi kita kena pilih selection tool yang betul. Betul tak? Ini salah. Ataupun kalau tak nak guna mouse, kita tekan V. Tekan V. Okay. Bila kita copy paste tu, gambar dia akan jadi pecah macam ni kan. Tapi dalam InDesign, kita klik kanan, kita boleh ubah display performance tu kepada high quality display. Jadi dia lebih sharp. Dia lebih sharp. Ini gambar ni, okay, dia lebih sharp lah. Kalau quality gambar tu bagus, high pixel, lebih cantik lah. Macam yang ni macam ada pecah-pecah juga sikit-sikit, tapi better lah daripada tadi eh. Daripada tadi tu dia lebih
lebih cantik. Okey, kita boleh gerak-gerakkan, pastikan guna selection tool ya. Kalau tidak dia terpotong nanti. Lagi tadi kolom, kalau kita nak guna ruler pun boleh. Ruler yang ni atas ni. Kalau tak keluar kita view show ruler Kita keluarkan dia view show. Ini sebab dah keluar. Dia tak keluar kan. Jadi kalau nak bagi window tu keluar, view show ruler. Okey. Kalau kita nak guna ruler lah Okey. Saya follow tutorial ni supaya tak tertinggal dia punya info. Okey, placing image. Okey, tadi saya dah pastekan image daripada PowerPoint, placekan ke InDesign. Okey, satu lagi kalau kita daripada ada image sendiri, kita nak place dekat layout ni, file, kita place. Place ni maknanya kita import image Kalau dalam PowerPoint, insert image. Jadi kita masukkan image kita lah. Apa tu? Open. Dia akan keluar dekat sini Okay, fireplace. Okay, ni kita kena search lah dekat kita punya gallery gambar apa yang kita nak placekan tu tadi. Konsep dia sama dengan insert lah, insert image Okay, insert formatting tag, text tool, pointer tool. Okay, yang ni tadi saya tunjuk, saya copy daripada PowerPoint, paste saja di dalam InDesign, lepas tu edit lah. Kita boleh edit font tu besar, kecil, letak warna dan sebagainya Ini tool untuk untuk teks Text, font. Okey, tengah-tengah ni paragraph. Kita kena on kan. Kadang-kadang tools ni dia tak ada. Jadi kalau tak ada, kita pergi kat window ni, pergi dekat kalau font tu control ke? Control Font tu untuk window control. Jadi kita on kan control tu. Ni adalah window-window control asas yang ada Okey. Dalam InDesign ni dia kita boleh lock. Kita boleh lock. Ada beberapa cara kita nak lock tu. Sebabnya bila dah banyak sangat teks dengan image dah banyak sangat teks dengan image, mungkin kita terdelete ke terubah je. Jadi kita tak nak elakkan benda tu berubah, kita boleh lock. Salah satunya lock dia ni, objek kita boleh lock, lock position untuk objek tersebut. Kalau saya suka guna layer guna layer. Jadi layer tu saya dah siapkan satu design guna layer. Saya lock layer tu. Jadi layer tu dah siap, dah tak usik lagi. Saya continue ke layer yang lain. Jadi sebelum tu kena onkan dululah window layer Window layer ni. Okey, contoh teks tajuk ni, gambar dengan teks paragraph ni adalah di bawah layer yang sama Kalau saya tutup mata, dia hilang. Jadi ni layer ni warna biru, tanda warna biru. Jadi kalau saya ada image lain saya nak masukkan, saya boleh create a new layer dekat belah bawah Tutup. Kat bawah ni, create new layer. Jadi new layer ni dia punya tanda dia warna merah. Kita boleh klik layer ni, lepas tu paste katakan image ni, image baru, copy. Lepas tu klik kat layer mana kita nak, kita paste.
Jadi dia punya frame ni warna merah menunjukkan ini adalah frame layer nombor 2 lah. Jadi bila kita tutup, kita tahu layer 2 adalah gambar yang bawah, dia tak bertindih dan kita boleh lock. Sebelah ni ada mangga, kita boleh lock jadi dia tak boleh edit. Katakan kita dah fitkan dia punya posisi ni kat sini, kita lock lah, dah siap kita lock. Okay, layer ni kita boleh ubah juga nama dia, kita boleh rename. Contoh kita nak picture layer 1, kita nak background ke, kita boleh renamekan dia punya layer. Dan kalau kita tersalah paste ke apa, kita boleh copy, cut, control X cut, ataupun kita klik dekat layer yang betul, klik kanan, paste in place. Jadi dia akan paste kepada layer picture. Contoh yang ni saya cut, saya pastekan dekat layer picture. Paste in place ni maksud dia, dia akan paste tempat yang sama yang kita copy tadi, walaupun dia layer berbeza. Jadi kita senang nak lock ataupun nak kenal pastilah layer-layer yang ada. Kalau tak pasti kita boleh tutup mata ni. Ni adalah picture. Okay, ni adalah background lah. Dan kalau kita tersalah ni, tersalah susun layer pun kita boleh gerakkan. Contoh kita ada layer lagi satu. Text. Biasanya background dia belah bawah. Macam ni saya text ni, saya pastekan di bawah text. Background saya tak ada ni, kalau letak gambar, contoh saya place in place, contoh ni. Kena select dekat background lah. Sekarang ni bertindih sebabnya saya tersalah letak dekat bahagian layer text. Jadi saya cut, klik dekat background ni. Okay, place semula, paste in place. Okay, dia besar jadi saya boleh transform. Transform kat sini, kita boleh guna tools control, bukan control, E, kita tekan E, pastikan selection tools, kita kecilkan. Kita kecilkan dia punya, kita transformkan dia punya size tu. Jadi background ni belah belakang, gambar ni belah atas, layer belah atas, text adalah paling atas. Cara susunan dia, background bawah, lepas tu atas background tu adalah picture, atas picture ada text. Itu antara asas lah. Okay, saya punya tajuk dah hilang mana. Oh, tajuk saya mesti kat belakang. Okay, tadi tajuk ni tersalah paste, copy dekat teks. Bagi dia dekat atas sekali, jadi bila apa, saya onkan semua ni, dia berada di atas background lah. Background dah hilang. Kita delete tadi. Tutup kejap, saya nak cari teks tadi mana. Background dengan teks ni, oh dia sama layer, jadi tu yang dia bertindih. Jadi teks ni kena berada di atas background. Okay, itu adalah cara susunan layer.
konsep layer ni sama je dengan mana-mana adobe ataupun software-software lain. Kalau background belah bawah, lapisan belah bawah, kalau kita nak topping tu makin ke atas-atas lah dia punya susunan dia. Okay, tadi lock sama ada boleh lock objek ataupun lock guna layer. Okay, untuk save, untuk save sama je macam PowerPoint file save as. Dia akan save dalam bentuk dalam file InDesign lah, dalam file InDesign. Dia belum siap lagi lah. Kalau dah siap kita akan save ataupun export ke PDF . Okey. Seterusnya kita nak buat teks web . Teks web. Tadi kita dah copy kan? Kita dah copy. Contoh ni tadi saya dah copy kan. Saya dah letakkan image ni dekat tengah-tengah ni. Okey. Teks web ni maksud dia teks ni, perkataan ni dia web di sebelah gambar. Dia akan ikut susunan, kalau gambar ni empat segi, dia akan empat segi lah di tepi gambar . Jadi bila kita dah paste tu, dia akan mula-mula kita paste tu, gambar tu, teks tu akan tegak je macam ni, ke bawah . Tapi bila kita setkan image ni, kita dah pastekan gambar ni, kita onkan web ni tadi, nak onkan web ni dekat kita on, keluarkan window text web . Text web ni kita kena onkan dulu. Okey, dia keluar text web. Gambar ni kita klik, kita pilih kita nak web apa. Nak macam gini ke? Yang ni yang tak ada web dia. Ini maknanya empat segi tu gambar, kat tepi tu teks dia. Automatik dia akan ikut di tepi gambar lah. Kalau gambar kita tu bulat, dia akan ikut bulat . Ataupun ni atas, atas bawah ataupun atas saja. Ikutlah . Contoh gambar saya ni ada dalam 4 segi. Jadi saya pilih yang ini . Dan kita boleh adjust berapa mm jarak dia. Contohnya teks ni dia terlalu rapat dengan gambar. Jadi saya boleh adjust belah kanan . Belah tepi ni gambar 4 segi. Belah kanan ni saya boleh gerak naikkan dia punya jarak 1 mm. Terlalu jauh pula, kalau kecil cuba boleh tak? 0.2. Ha, boleh. Maknanya kita boleh adjust dia punya jarak teks tu dengan gambar . Contoh 0.1. Kita boleh adjust ni jarak ni. Lalu 0.1 besar sangat, 0.0. Tak boleh, kita adjust lah. Kita gerakkan number ni mana yang sesuai. Ni maksud dia web . Kalau dalam PowerPoint dia auto, kita tekan web ni dia detect apa image tu, dia webkan terus . Okey, ni yang ada dalam InDesign . Okey, kita boleh buat grouping juga. Image-image tadi tu kita boleh select, lepas tu kita group . Kita boleh group kan, contoh dah terlampau banyak gambar. Kita boleh, selain daripada layer tadi, kita boleh group objek, pergi dekat group . Okey, ni sama dengan PowerPoint. Kita select image tu, kita boleh groupkan gambar tu. Ataupun nak layout features. Layout size can for instance you are having this cake or split.
Okay, liquid layout features ni tak ingat saya tak pernah guna ke, pernah guna ke eh. Dia lebih kepada layout tu kita nak size or keep flowing smoothly without having a rescale of page. Biasanya kalau saya dah buat ni, saya dah scale kan. Contoh saya dah buat A4 kan. Saya dah paste kan ikut ikut size ni. Jadi kalau saya nak besar ataupun kecil, saya zoom in, control campur ataupun control minus ni. Jadi saya nampak dia punya paparan lah. Okay, ini paparan editing. Kalau kita rasa kita nak nampak full full screen untuk editing ni, kita boleh pergi dekat tepi ni, tools. Ada dua, yang ini adalah normal, yang paparan yang kita tengah buat editing ni. Belakang kanan ni adalah preview one, preview untuk presentation tu. Kita klik kanan. Sama ada kita klik preview. Preview adalah paparan yang kita nampak ni. Tapi saya suka guna presentation. Tadi dia tunjuk blend ataupun slug. Kalau presentation, kita terus nampak paparan printed. Kita nak print tu lah. Printed tu, inilah tak nampak dah garis-garis tadi tu. Ruler semua dah tak nampak. Ini contoh hasil akhir kita lah. Ini saya terkerop gambar ni. Okay, kita nampak macam mana cara susunan teks dengan gambar dalam kita punya artikel. Kalau dah siap, kita boleh export. Ini hasil akhir kita lah. Kita export. Kalau save, dia simpan dalam InDesign. Kalau kita pindah PC ke apa, PC tu tak ada InDesign, kita tak boleh buka. Jadi kalau kita export di dalam PDF, semua PC yang ada PDF boleh buka. Kat sini, export, file, export. Okay, kita namakan dia punya file tu. Kita save. Okay, dia akan keluar setting lah. Setting ni biasa saya tak ubah. Kalau saya nak print, dia panggil print lah ni, export ni. Maknanya print, kita nak all page, kita pilih all lah. All yang lain tu kita default je, kita export. Okay, dia kata obviously test on page 1. Okay, kita okay je. Mungkin ada text-text yang terkeluar. Untuk printing, dia cuma keluar yang putih ni je. Kadang-kadang kita letak teks dekat luar-luar warna kelabu ni. Itu adalah kawasan yang di luar untuk printing lah. Problem. Okay, mungkin ada apa ni. So, saya dah pernah save dah file ni. Okay, nanti kita boleh buka di dalam PDF yang kita save tu. Dalam bentuk PDF ni. Pastikan waktu kita export tu, kita tahu kita save kat mana. Dekat download ke, dekat dokumen ke, nanti kita nak cari balik yang kita export tu di mana. Jadi kena pasti kita export tu di lokasi mana, dalam drive mana. C ke dan sebagainya. Okay, ini tadi layer, saya dah tunjukkan sikit. Layer. Okay, layer, adjust page, margin and blend. Okay, margin ni tadi saya dah gunakan A4 kan, jadi saya follow je A4 punya size. Jadi kalau kita nak ubah dia punya dokumen setup ni pun boleh. Kalau kita tak nak guna yang dah ada tu, kita boleh buat sendiri kita punya setup. Okey, untuk color, kalau tengok tadi saya bagi tu ada yang saya color-colorkan. Contoh ni, teks ni, caption ni, saya boleh color. Kalau yang tak color, yang ini. Kalau yang color ni, saya pilih ni, saya boleh pilih color kat hujung ni. Kalau yang asal dia, yang ni kan.
Dia macam gini, tak ada color. Jadi kalau tak ada color, kita boleh klik dekat no color ni. Double click, dia akan keluar color apa lah. Kalau kita tahu RGB dia, kita boleh masukkan kod RGB. Kalau kita tahu, lepas tu OK. Jadi nanti teks kita ada macam gini. Dalam frame tu, kita boleh fill in color. Contoh kat sini hijau. Kalau ada stroke, ni stroke eh. Stroke tu yang garis kat luar tu. Frame tu kita nak buat frame. Kalau tak nak, kita buat no fill eh. No fill. No fill ni kita tanda kat sini. No fill. Jadi kotak ni bila kita preview, tak nampak lah garisan tu. Kan? Macam ni tak nampak eh. Kotak hijau ni nampak hijau je. Tapi yang kotak kuning ni dia ada stroke. Saya buat garis hitam stroke. Jadi dia ada garis hitam. Fill dia warna kuning. Yang hijau ni tak ada stroke. Tapi dia ada fill warna hijau. Yang atas ni tak ada fill, tak ada stroke. Jadi kita nampak teks saja kosong. Itu perbezaan fill, stroke dengan untuk teks. Gambar pun sama. Macam gambar ni, ni ada frame kan? Ada dua frame ni. Saya copy daripada, saya tak buat sendiri dalam InDesign. Saya copy template dalam PowerPoint. Okay, PowerPoint ni, saya guna picture format ni. Saya pilih mana-mana frame dalam PowerPoint. Copy. Paste kan dekat sini. Dekat yang kosong. Ni. Okay, saya punya InDesign tu dah ada frame dah. Jadi saya tak payah nak guna tools editing gambar tadi. Nak buat frame bentuk ni ke kan. Jadi dah ada frame sedia ada dalam PowerPoint, boleh copy paste saja. Tak nampak. Tu frame saya macam gini. Ni frame PowerPoint, kau boleh copy paste. Kalau gambar dia tak sharp, the high quality display. Okay, tadi gambar. Kalau warna ni tak keluar, kita kena cari kat window ni. Window ni on kan dia punya color. Macam ni, color tak keluar. Klikkan color ni. Lepas tu ada empat jenis. Nak bentuk apa? Saya suka swatch. Jadi swatch dia mencuk bentuk ni lah, bentuk persegi-persegi ni. Kita boleh scroll. Kita nak yang mana eh. Nanti berubahlah dia punya frame, color, text dan sebagainya. Graphic fitting. Okay, untuk CC 2019 dia ada graphic fitting lah. Mana edit gambar. Kalau saya untuk grafik ni saya lebih suka lebih sharp, lebih cantik guna Photoshop ataupun AI. Sebab dia memang grafik design. Kalau untuk InDesign ni dia lebih kepada e-book je sebenarnya. Jadi gambar tu kita dah siap-siap edit cantik eh. Grafik yang cantik, vektor yang sharp dan sebagainya. Ataupun dah crop ke apa. Jadi kita import je masuk dalam InDesign. Tak perlu nak edit secara detail lah dalam InDesign. Sebabnya dalam InDesign ni, tools ni kadang-kadang nampak macam sama. Macam Photoshop. Tapi kadang-kadang tak sama eh. Kita buat tak jadi macam Photoshop. Dia berbeza sedikit. Kalau kita dah biasa guna Photoshop, key-key dia tu tak sama dengan InDesign. Jadi macam kita confuse nak guna. Jadi saya kalau edit gambar lebih baik guna Photoshop on AI. Tapi kalau nak susun semula teks dan gambar, sebab dia ada banyak guide ni, kita guna InDesign. Salah satu InDesign ni gambar-gambar kita akan jadi lebih lawa. Sebab dia ada, kalau klik kanan ni, dia ada display performance ni. Gambar kita akan lebih timbul. Terutama kalau kita buat e-book, dia akan cantik. Maksudnya skrin ni kecil, kita tak nampak. Bila kita dah print out tu, gambar tu akan cantik. Dia macam timbul sikit. Dibandingkan dengan gambar PowerPoint. Kalau gambar PowerPoint ni, kita share. Dia macam blur-blur lagi. Dia macam kelabu kan.
Tapi kalau dalam e-design memang berbeza. Bila kita present ni gambar yang sama tapi nampak macam macam bersinar sikit, eh. Bersinar, timbul sikit. Okey. Okay, ni edit untuk picture, new font features. Okey, ni properties untuk font lah. Kalau kita rajin nak buat font macam-macam, kita boleh explore lah. Font apa, size nak besar, nak letak stroke ke tak. Eh. Nah, sebenarnya banyak ni. Boleh buat antara huruf dengan huruf ni, kita boleh jarakkan. Eh. Jarakkan nak atas bawah pun boleh. Saya belum tunjuk paragraph ada tak. Ni, character. Okay, kalau kita tengok ini perkataan dia biasa je kan, kita copy paste daripada PowerPoint, dia teks biasa. Tapi dalam InDesign kita boleh buat macam ini. Kita boleh buat huruf T di besar, lepas tu paragraf ayat seterusnya. Okay, cara dia kita select ni, kita kena onkan karakter tadi. Kan, formatting rule, karakter ni eh. Kita kena onkan karakter ni. Window. Karakter. Dia dekat sini, types and table. Types and table ni, pilih karakter. Karakter ke paragraph eh. Salah satu dulu, saya buat karakter. Okay. Karakter ni, kita boleh font. Font ni apa? Font ni size biasa. Font dia 12. Kita boleh letak jarak antara huruf dengan huruf ni kalau kita nak. Dia akan select. Dia akan jarakkan lah antara atas huruf atas dengan huruf bawah. Ataupun kita nak jarakkan horizontal antara dua huruf. Dia akan jarak lah sedikit ikut setting yang kita nak eh. Okay, ni lain-lain ni, ni lebar. Kita pulang lah. Ni nak kurus eh, tinggi kurus panjang ke bawah ataupun ni ke atas. Biasanya kita buat ni tajuk eh. Kadang-kadang kita punya teks ni dia tak tak muat ke kan, kita adjust dia punya jarak. Kan, kadang-kadang kita tengok dia kecil sangat, kita boleh jarakkan. Jadi nampaklah panjang sikit dia punya tajuk. Kita boleh adjust kat sini, kat karakter eh. Okay, lagi satu yang huruf T ni dekat paragraph. Kita boleh buat leading, tracking eh tadi tu. Kita boleh buat skew. Skew ni italic lah, italic punya font. Berapa berapa darjah dia punya skew tu. Kita boleh adjust dalam ni lah, nine design. Okay, stroke. So, saya dah tunjuk tadi. Saya nak cari paragraph. Paragraph eh, tak ada buku pula. Dah terlepas. Okay. Nah, paragraph. Okay, huruf T ni tadi saya kena onkan table ni. Paragraph. Okay, selain daripada center, align left ke, align right ke, kita boleh buat macam gini, indent. Kita boleh setkan indent berapa yang kita nak. Kita boleh masukkan berapa. Ni dia lagi satu, nama dia crop cap, number of line. Okay. Huruf T tu kita nak besarkan berapa? 2 mm, 3. Jadi kan macam buku majalah gitu kan, dia auto. Auto huruf T tu akan jadi besar. Yang lain-lain tu terpulang. Kalau huruf T ni kita nak jarak dengan H ni, kita adjust kat sini. Kena select dulu. Mana untuk H, untuk kata ni kedua. Contohlah macam ni. Untuk huruf-huruf
yang kedua ataupun huruf yang ketiga. Kalau tak, satu huruf saja. Jadi kalau kita susun balik macam inilah. Kan nampak macam artikel dalam majalah. Font, okay, font tadi boleh cari leading tracking. Okay, last sekali saya nak tunjukkan QR code. QR code. Okay, QR code ni kita nak generate. Kat mana nak generate? Kita pilih objek generate QR code. Kat InDesign ni, kita pergi kat objek, pergi kat generate QR code. Okay. Kita boleh buat QR code, contoh kita nak masukkan web, hyperlink, plain text, text message, email ataupun business card. Contoh saya masukkan ni video YouTube. Okay, kat bawah ni tadi ada QR code. Mak dia dah crash pula. Kita tutup. Mana tadi? Tertutup pula Untuk software InDesign ni, dia lebih ringan berbanding dengan Photoshop ataupun AI. Kalau AI tu macam berat sebab dia banyak grafik. Kalau InDesign ni dia lebih ringan dan ikutkan PC yang tak ada spek tinggi pun boleh, kita boleh buat. Kita boleh, maknanya tak hang kan, boleh install, tak ada masalah lah. QR code tadi. Ni QR code tadi dah buat. Okay, QR code ni tadi dah buat. Saya dah buat tadi. Dia boleh ubah, nak warna pun boleh. Kita pergi ke objek tadi. Kalau saya dah buat ni, saya edit QR code tadi. Okay, masukkan link tadi. Kita boleh ubah colour. Nak colour apa? Pink ke? Okay, dia akan berubah. Yang luar ni, stroke. Kalau kita nak stroke, kita klik ni, kita letak stroke ni. Kata biru kan? Tak nak warna biru, kita klik kat stroke ni, tukar warna pink. Okay. Stroke ni ada ketebalan dia, macam ni saya gunakan 2 PT. Sama lah macam font tadi dan image lah kalau kita nak letak stroke. Okay. Contoh ni website. Website. Untuk QR code kalau kita ada interview ke apa, kita boleh masukkan video YouTube dekat kita punya artikel tu. Okay, ini contoh QR code yang kita buat tadi, boleh masuk stroke, boleh letak warna, fill kita fill in QR code ni warna kita nak, ataupun kita boleh ambil yang asas saja, tak ada stroke, kita tutuplah stroke tu. Kita tutup stroke tu, dia tak ada stroke, dia hitam saja. Okay. Ni transform selection tool ni tadi. Masa kita buat editing tu, pastikan kita pilih selection tool lah tadi. Sama juga macam kita nak edit gambar ke apa, selection tool, kita gerak. Kalau kita nak transform, pastikan tekan E, kecilkan, baru dia kecil atau membesar lah. Tapi kalau kita nak crop, kita tekan V. Tekan V, dia akan crop. Kalau salah, kita undo. Itu beza penggunaan selection tool untuk semualah, sama ada guna image, text ataupun kat sini QR code ni boleh kira image. Jadi kita boleh edit ni. Boleh besar.
Kan, ini dia terpotong kan sebabnya saya tadi guna V ni tadi. Okay, undo balik, pastikan klik E. Boleh besar ataupun kecil. Ini belah dalam ni salah select. Pastikan select yang ini, frame luar. Jadi kalau kita kecilkan, dia kecilkan untuk keseluruhan frame. Okey. Ada nak tanya tak lagi? Saya rasa ni sahaja sampai QR code. Setakat ni sampai ni je QR code. Sebenarnya dalam InDesign ni kita boleh publish online. Ni dia publish online ni kita boleh learn dan try, tapi kita kena sign in. Tu yang kena tahu ID kita punya ID Adobe ni. Kita guna Poly punya account kan? At apa? polytechnic.edu.my. Kita masuk tu ada password dia. Kalau kita tak sign in, kita tak bolehlah buat benda ni. Jadi bila kita buat ni mudahlah, kita boleh QR code kan semua dokumen, contoh artikel ni satu keseluruhan tajuk kejayaan pencapaian politeknik ni boleh publish online. Lepas tu kita boleh buat QR code sendiri untuk dokumen ni secara keseluruhan. Nah, itu kelebihan untuk InDesign. Sebenarnya banyak lagi QR code yang free dekat laman-laman web lain macam Anyflip ke apa. Tapi Anyflip contohnya dia terhad kepada berapa Mac tertentu kan, sebab free kan, kalau tak kena bayar. Jadi kalau kita guna ni dia, saya rasa tak ada terhad berapa besar kita punya e-book. Dia boleh publish online, lepas tu kita boleh dapatkan QR code untuk e-book kita. Jadi cubalah dapatkan dia punya sign in ni untuk Adobe Polytechnic. Okey, setakat tu itu sahaja untuk saya sharekan hari ini. Sebenarnya ada banyak lagi boleh buat tapi mungkin setakat untuk e-book ini pun dah memadai dah saya rasa. Kalau dah boleh masukkan teks, image, QR code, tajuk, yang lain tu just ikut kreativiti kita lah. Kita nak susun macam mana warna, gambar tu cantik, cara kita apa ambil gambar tu kan. Itu technical lah, persembahan kita, macam mana kita nak present artikel kita. Jadi kita boleh present sebelum kita export tu. Nampaklah ini kita punya artikel . Okey, ada nak tanya ke soalan? Saya serahkan kepada Puan Siti Sara. Terima kasih Cik Tuan. Dilempat kepada Cik Tuan untuk menyebarkan sebarang pertanyaan. Pertama. Assalamualaikum Puan Zain. Assalamualaikum. Nak tanya berkenaan dengan installation tadi tu, kita boleh direct download installer tu daripada Google ke? Ya, tapi kena ada account Politeknik. Oh, maksudnya yang email tu. Sepatutnya pegawai, tahu saya setiap Politeknik, pegawai ICT dah daftarkan account Adobe untuk semua pensyarah. Okey. Jadi kena rujuk pegawai ICT, email tu sama dengan email Politeknik kita. Cuma password tu saya tak pasti macam mana Politeknik masing-masing bagilah. Macam mana? Tu kena tanya pegawai ICT masing-masing. Tapi akaun tu ada, memang untuk Politeknik ada. Macam saya punya ni, saya rasa dia tulis expired untuk akaun Politeknik 31 Ogos hujung bulan ni. Tu yang kena macam mana, update ke apa kan? Sebab di bawah KPT punya akaun Adobe sebenarnya. Jadi kalau install tu dia ada limit tak? Macam tadi yang Puan tunjuk tu. Limit tu
Saya tak pasti, tapi sebab saya PC lagi satu tak boleh buka. Bila kita sign in kat sini, dia akan nyatakan software apa yang kita boleh install. Yang biasa saya nampak Photoshop memang boleh install, AI yang basic lah, yang biasa pensyarah guna. Apa Premiere itu yang basic lah. Adobe ni banyak sebenarnya, macam-macam dia punya. Kalau tengok plan dia kan. Okey, okey. Saya cuba puasin. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum, Puan Zain. Assalamualaikum. Puan Zain dengar tak? Dengar, dengar. Puan Zain nak tanya, tadi yang Puan Mazin dah tanya tu, maksudnya bila kita dah install Adobe InDesign ni, kita terus sign in ya, bukan daftar lah. Bila kita, sebelum kita install, kita kena sign in dulu. Oh, baru boleh ni. Saya nak tunjukkan tak boleh sebab saya pun terlupa password. Kebetulan laptop ni memang dah install, jadi saya tak sign in. Sepatutnya bila ni, macam ni kan, saya tak boleh publish online sebab saya tak sign in. Saya kena sign in dulu. Bila sign in baru boleh dapat full dia punya ni lah. Dia punya apa, advantage dia, kelebihan dia. Bila tak sign in ni, tak nampak apa yang boleh kan. Kena sign in kat sini, dah sign in ni baru boleh install. Dia ada bagi apa, Photoshop, kita klik je. Senarai dia lah. Senarai-senarai dia macam mana. Biasanya Adobe ni free. Dia ada plan dengan pricing ni. Ada yang kena bayar, ada yang tak. Tapi setakat yang kita punya ni, InDesign, Photoshop, Premiere okey lagi. Memang basic dia bagi untuk apa, EDU lah, EDU.my. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi para peserta? Okay, nampaknya dah tak ada soalan daripada peserta. So, ucapkanlah ribuan terima kasih kepada Puan Zain atas kesudian untuk menyampaikan perkongsian ilmu tadi berkaitan dengan presentation e-book InDesign lah. Okay, so diharapkan dengan sesi perkongsian ilmu ini dapat memberikan manfaat ilmu kepada kita lah. Sebab untuk kita pada politeknik pun kita perlu menghasilkan e-book. So untuk lagi menarik, kita boleh menggunakan InDesign lah. Okay, so untuk para peserta, saya sudah letakkan QR code dan juga link kehadiran dan juga borang penilaian khusus dalam grup Telegram. Saya tak boleh share kat sini, dia akan terkeluar. Okay, so mohonlah semua peserta untuk klik link kehadiran dan juga borang penilaian khusus tersebut lah. So harap maklumlah, link kehadiran ni hanya akan dibuka selama sejam sahaja selepas sesi webinar ini tamat lah. Okay, so untuk bukti kita buat sesi webinar ni, kita mohonlah semua peserta untuk on camera sekejap untuk kita ambil gambar. Okay, mohon peserta untuk on camera sebagai bukti lah kita ada khusus sesi webinar pada hari ini. Dia tak letak lagi. Saya mahu peserta buka kamera. Terima kasih.
Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada semua peserta yang bersama. Okey, selesai sudahlah program webinar PTCN untuk kali yang keempat. Terima kasih kepada semua peserta yang memberi kerjasama lah sehingga ke akhir. Semoga dapat dimaafkanlah ilmu pada hari ini. Okey, terima kasih. Mohon maaflah jika ada sebarang masalah tadi, pada di awal tadi. Sebenarnya yang baik itu datang daripada Allah lah, yang kurang itu daripada Tuhan tidak pada sendiri. Terima kasih. Sebelum itu ada yang tanya link kehadiran. Okey, saya nanti saya letak kat sini juga dekat dalam grup pun saya dah letakkan. Sekejap. Saya tak boleh nak share hari ini, minta maaf. Dia akan terkeluar. Okay.